سعادة واتباع أهواء رأس الشر apa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah poros setiap kebahagiaan. Inti kebahagiaan itu ada di takwa Allah. Inti wajibau akhwara susyari apa ilah, dan mengikuti hawa nafsu adalah pokok di kepala, pokok keburukan yang apa ilah yang menjelang. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu itu pokok keburukan, kejahatan. Mengikuti hawa nafsu bakal hancur, hancur. Nah, kalau pengen bahagia, pokoknya nggak takwa sama. Jadi kalau kita ingin bahagia hidup kita dunia akhirat adalah takwa kepada Allah. Takwa sama Allah perlu ilmu. Takwa sama Allah perlu ilmu. Ilmunya ada di mana? Di majelis ilmu. Maka duduk di majelis ilmu sama guru. Duduk di majelis ilmu. Ngaji kamu dengan serius, amalkan. Insyaallah yakin bahagia. Jangan ilmu suruh berbuat baik, berbuat jahat. Ilmu suruh sedekah, ngambil punya orang. Ini begini celaka, korupsi, besar-besaran ataupun kecil, nyakitin orang dan sebagainya. Maka itu bahagia. Takwa sama Allah bahagia. Senang gak bakal susah. Kenapa? Janji Allah. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang takwa sama Allah cerdas. Takwa kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu lain wasiat ilmu alisan buat seorang guru. Jadi kalau mau cerdas, takwa sama Allah. Cerdas, bahagia cerdas, masya Allah. Mantap dah, bahagia. Syuru'un fi'a qala Ali bin Ahmad al-Jaisi, berkata Ali bin Ahmad al-Jaisi di Tuhfatil Khawas dalam kitab Tuhfatil Khawas, takwa merupakan takwa secara bahasa adalah ijtinabu syakhsi ma yadurruhu fi dini wa dunya. Secara bahasa adalah menjauhkan seseorang akan sesuatu yang akan membahayakannya baik dalam agama maupun dalam dunianya. Ini penjelasan secara rubuh, ini gak dipakai. Ingat, makanya ada lugu, ada istilah, jadi jangan sampai salah. Yang dipakai adalah secara istilah. Wah, istilah syar'i dan pada istilah syar'i adalah intisalul awamiri wajtinabun nawaid, wajtinabun nawaid, melaksanakan segala perintah, menjauhkan segala larangan. Waqad tuqassu bijtinabi syubhati, dan kadang dikhususkan dengan menjauhkan segala syubhat. Jauh. Entah watak ahli usyari dan taklid-taklid syariat tak kunjung dari tidaklah keluarnya dari demikian itu. Aiy takwa Allah, takwa kepada Allah, sirri wal alaniyati, baik pada waktu rahasia enggak ada orang maupun tanpa alaniyah, tanpa takwa itu dia takwanya baik banyak orang maupun enggak ada orang. Sababu kulli sa'adatin fid dharaini, itu adalah sebab bahagia dunia akhirat. Jadi ini kita yang hidupnya susah mau kaya gampang, takwa sama Allah itu obatnya. Takwa sama Allah obatnya.
zahiran wa batinan, takwa sama Allah. Kenapa fa inna azadul akhirati? Karena sesungguhnya takwa adalah bekalmu akhirat. Bekal akhirat. Muttaqin qad ja'ala bainahu wa bainal ma'asi. Orang yang bertakwa sungguh dia telah menjadikan di antara dirinya dan di antara kemaksiatan wiqayatan tahuru bainahu wa bainal min quwwati azmi 'ala tarkiha wastidrar 'anhi fi qabliha. Dia telah menjadikan pengham, wikoy, penjaga, pelindung, pemelihara, bisa diartinya boleh begitu. Tahun yang akan menghalangi mainau di antara dia dan di antara wabain dan di antaranya min kumatnya sejahtera maksiat daripada kumat cita-citanya alat terkian atas meninggalkannya maksiat mesti dari ilmu yang dikubia dan menghadirkan pengetahuannya dengan kecik kemaksiatan. Wa ansyara ba'dum dan mensyikkan sebagian mereka min bakhtin tawil dan warah tawil hingga anta lantar hal jiza di minat tukuh wala qay wala qay ta ba'dal mawti man qad tazawwala nadimta ala alla yakuna kamisni wa anna kalam tursyid kama kana as-sal. Apabila engkau, iza anta, apabila engkau lantar hal, tidak berangkat, tidak pergi, berangkat bizarin dengan membawa bekal, kau berangkat tidak membawa bekal minat tuqa daripada bekal takwa, berangkat engkau namun tidak membawa bekal takwa wala qaita dan engkau berjumpa ba'dal mauti setelah mati man qad tazawwala kepada orang yang sungguh berbekal dengan ya takwa nadinta maka kau akan menyesal. Pasti kau akan menyesal. Pakai kupil mani. Pasti kau akan menyesal. Ala ala yakuna kamisnihi, atas bahwasannya engkau tidak seperti dia yang membawa bekal. Nyesal pasti. Wa anna kalam tursika maka ala arsalana. Dan bahwasannya engkau tidak mempersiapkan sebagaimana ia telah mempersiapkan dirinya dengan bekal. Ini kayak kita pergi kemana? Kemana aja kita pergi? Ke pasarnya teman kita bawa bekal banyak banget, ya kita nggak bawa bekal, apa mau kita beli? Dikit ya, dikit. Apalagi nanti di akhir. Jadi bekal takut, mau bahagia takut. Ini kita pulang kampung ke rumah nih. Setelah kita belajar kita takut, sekarang kita takut, pulang kita takut, bahagia. Jadi gampang kamu bahagia tinggal kamu mau apa enggak? Mau enggak? Mau apa enggak? Takwa. Jangan mau-mau punya orang diambil, sendal orang diambil. Nah ini bakalan apa? Bakalan susah. Bakalan mana? Bakalan orang diambil, duit orang diambil. Membuat maksiat diam-diam di kamar, membuat maksiat dengan orang, nah ini bakal susah. Jadi kalau ingin bahagia, seru lagi. Dan kanan Asia maupun dalam banyak orang. Kalau perkataan yang tiba dikasih kita dengan semata masalah utama, apa masalah pertama? Wa hawa jamu hawa bil qasri. Hawa dengan jamak hawa dengan qasr pendek. Wa jamu jamak bil asli pada asalnya mamdudun dipanjangkan. Wa huna di sini maksurun di dalam dipanjangkan karena murad. Wa hadza ila ma ila murad di dalam murad ini. Wa jamu ibarat punya jamak ibarat dikasih hak dengan nasihat. Ini jamak taksir. Bahwa dia itu syarabul sa'id. Jadi soal orang yang buruk rangkap. Walaupun yang masuk mula di sini adalah al-kaidu, tipu daya. Rangkap itu kan tipu daya. Rangkap itu
dari jalan kemudian kirain apa itu masuk aja dan taunya sedang menangkap itu. Wa makna maknanya pemutabaatu anu ihwa nafsi aslu syarri makaini syaitan. Mengikuti macam-macam hawa nafsu adalah dasar pokok asal keburukan tipu daya setan. Ikuti nafsu tipu daya setan. Jadi jangan ikuti tipu daya. Lawan. Fakul manit tabaan hawa, bahwa abdul hawa dan abdullah. Maka setiap orang yang mengikuti hawa nafsu dia adalah hamba hawa nafsu, bukan hamba Allah. Lihat kita, jangan kita tunjuk orang lain, kita tunjuk diri kita. Kita ikutin hawa nafsu, ikutin ya firman Allah, sabda Nabi. Apa yang kita ikutin dari kita? Wanita oleh karena itu sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala memberikan kuasa kepada setan atas orang itu, diberi kuasa. Jadi apa? Setan menguasai kita atas izin Allah. Kenapa? Gara-gara kita enggak patuh sama Allah, berarti Allah kesal juga. Ente enggak patuh ya. Kuncinya untuk kita berlepas diri dari setan, minta perlindungan sama Allah. Minta perlindungan, ditolongin sama Allah. Dengan apa? Takwa kepada Allah. Takwa benar-benar tak. Jalanin agama benar-benar. Dengerin. Kalau kita lagi ngaji dengerin. Ya, ilmu lagi diomongin dengerin. Ada yang ngajak ngomong, jangan dengerin. Cuekin aja dia. Karena itu bagian dari setan. Setan itu mempengaruhi kita supaya kita jangan dapat ilmu. Gimana? Ngobrol. Dialihkan kita dari hal-hal yang bisa menyampaikan kita dapat petunjuk Allah, topik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jalannya supaya kita bisa mendapati topik hidayah Allah, minta Allah, minta perlindungan Allah. Ya Allah, ya Allah, tuntun aku ya Allah, beri jalan aku ya Allah, beri petunjuk aku ya Allah. Minta Allah dikasih. Uruni astajib lakum, doalah kamu kepada aku, aku akan ijabah. Minta Allah. Jangan malas-malas. Ya. Malu sih enggak ya. Malas. Jangan malas-malas kita. Setiap kali ada waktu atau tempat ijabah, kejar. Jangan kaget. Baina azan wa qomah. Wa ba'da sholat. Wa fi sujudi sholat. Waktu waktu ya apa buka waktu buka puasa hendaknya tetap ketika buka puasa waktu sahur minta ya Allah jadikan aku orang yang takwa ya Allah, jadikan aku orang yang takwa ya Allah. Wahyu isyarat. Allah Taala telah berfirman, apa aita minta kezahiran Allah. Maka apakah? Maka pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan Tuhan sebagai hawa nafsu? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsu? Jadi hawa nafsu jadi Tuhan. Mana tuh? Jadi ikutin hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen begini,
diikutin, hawa nafsunya pengen maksiat diikutin, hawa nafsunya pengen sombong diikutin, hawa nafsunya pengen ngambil punya orang diikutin. Itu namanya Tuhannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen pulang aja diikutin. Diikutin. Hawa nafsunya pengen ngobrol aja, padahal lagi ngaji pengen ngobrol aja. Hawa nafsu, hawa nafsu. Biar apa? Biar kagak dapat ilmu. Jadi setan selalu menggoda kita lewat hawa nafsu. Wahyu isyaratun ila anna man anna man al hawa makhluk, fahuwa abdul hawa dan abdul hawa. Itu adalah isyarat kepada bahwa orang yang hawa nafsunya yang disembahnya, maka itu adalah hamba hawa, bukan hamba Allah. Itu yang selalu ikutin hawa nafsunya, itu dia itu adalah hamba Allah, hamba nafsu. Yang ikutin hawa nafsu itu, yang suka maksiat, suka melanggar, itu hamba hawa. Siapa yang hamba hawa? Yang kita tunjuk orang-orang, nah diri kita lihat, kita sudah hamba Allah apa masih hamba nafsu? Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah.